Asisten Ekbak Kesra Setda Kapsi Jai Nikmat Besi Turu dan juga Asisten Koordinator Kotaku untuk wilayah Sijai turun melakukan aksi bersih-bersih sampah plastik bersama mahasiswa STISIP Muhammadiyah Sijai di titik yang menjadi sasaran kota tanpa kumuh, tepatnya di lingkungan area-area Kelurahan Lapa Jumat pagi. Dalam aksi bersih-bersih ini, tampak sejumlah mahasiswa STISIP yang ber-KKL di wilayah Kotaku ini memunguti sampah plastik yang berceceran di sekitar rumah warga. Kegiatan baksos ini diapresiasi oleh asisten 2 Nikmat Besi Turu yang berharap kegiatan positif ini dapat selalu dilakukan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kita sebenarnya menginginkan sehat. Ini kita berusaha untuk mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungannya, membersihkan pantainya, kemudian menjaga sekitar rumahnya supaya bisa menjadi pemukiman yang betul-betul sehat. Hal senada itu juga disampaikan salah satu asisten koordinator Kotaku untuk wilayah Sinjai, Sudirman Mudeng, yang berharap agar program Kotaku yang menjadi program nasional ini dapat sukses di daerah-daerah khususnya di Sinjai. Dan memang di dalam kelompok kerja yang diterbangun di Sinjai ini kan memang salah satu unsur adalah dari perguruan tinggi yang masuk dalam unsur kerja. Dan itu harus memang bergerak bersama. Nah tinggal kita harus cari apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi timbulnya kumuh baru, kemudian meningkatkan kualitas yang memang sudah perlu ditingkatkan. Itu juga harus menjadi pembahasan kita di setiap ini. Nah, saya sangat berharap ke depan ini semua bukan hanya STISIP yang bisa melakukan kerja-kerja bakti sosial seperti ini. Selain di Kelurahan Lapa, diketahui Kelurahan Bongki dan Kelurahan Balanipa juga menjadi wilayah prioritas penerapan program Kota Tanpa Kumuh di Sinjai Utara. Zakaria Ridwan, Sinjai TV.